Sanitizer itu ya? Darah ayam. Buat apa ini, Pak? Buat tas pinggang. Tas pinggang? Oh. Kartonnya ya. Daleman ya? Okay. Penebal. Printing ya? Printing. Orangnya dua berarti nanti? Dua orang? Ah, di dalam. Oh, di dalam. Kok bisa sampai ngepres? Hah? Bisa sampai ngepres habis? Putus. Cecer. Ini kayak yang bahan telenan itu ya? Empuk-empuk. Ya. Oh, ya. Nah, ini ya bahannya keras. Contoh pisau-pisau berbagai macam bentuk, bentuk dikorak. Nah, ini spon. Ini juga pisaunya. Jadi papat di segede gini bisa ya? Segede gini bisa, Pak, pisaunya? Oh, padahal isi 4 aja ya? Kalau dia benturan 4, tendangannya nggak bisa. Oh, tendangannya nggak bisa. Oh, pantesan. Kalau full kayak gitu, Pak. Oh, iya. Iya, kirain pas kita di dalam. Kalau udah segede gini, itu nggak masalah. Yang penting jadi satu. Oh, gitu. Kalau yang tengah aja. Bahan kanvas bisa ya? Oh. Bisa juga ya? Kalau ada tengahnya di sini kan, ini pasangannya gini nih, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Lari dia. Lari. Ada angkatan satu. Ya. Jejer-jejer. Jadi dia nggak bisa nih. Pencet doang ya. Satu ini mana? Oke. Okay. Kak, ini mah cepat tapi yang itu saya iya. Oh. Ini kan hanya orang-orang yang nggak bisa bikin gini. Sama yang sari murah. Oh. Ini kan enggak apa-apa. Bahannya nyampe habis sama saya. Buat ke ini. Terus kok kecil banget. Sayang. Lah, dapat tembus tidak.
Beli kartunya kiloan itu. Kartunya beli kiloan. Murah. Murah enggak belinya di mana kalau kiloan? Enggak ngerti yang. Oh, aku beli sepon yang itu loh. Itu ada tuh di Raksa kan. Kalau itu belum pernah beli. Masuk aja mana, Bang? Yang tadi mana, Pak? Bab pisau tadi di mobil. Yang tadi. Ini. Oh, iki lho. Ini mau dibawa, Bang? Iya, kan bukan yang ini. Kok bukan ini? Tapi lebarnya beda. Beda. Bentuknya lain. Dia desain sendiri. Dia desain sendiri. Oh. Ini dari ownernya. Jam 11, Pak. Aku ketemuan nih. Ngerubah-rubah terus desainnya, Mas. Nanti jam 11 aku antar sini, ya. Ya. Aku ketemuan yang Citra, aku antar langsung ke sini aku. Orang. Lah, udah malam. Desain masih dirubah. Jadi lengkungnya ini loh. Ya, kemarin udah buat, kemarin. Kemarin itu aku udah dikasih akriliknya yang salah gitu. Kita udah buat, tapi salah. Dia mau pemain lama tahun 9 bulan udah di sini borong seragam. Pemain baju dia mah. Buat gantinya itu tok, gantinya jahit kopek kan. Lah kainnya emang gak beli, kainnya gak dibayar. Ini mesin kecil ini ya, masih hidup. Oh, 4 orang yang gelar 2. Ini Pemprov kan, Pemprov Sumedang yang pesan. Iya kan, Pemprov ya kemarin ya? Apa? Pemprov Jabar. Jabar, Pemprov Jabar. Dia Sukabumi ya, ya. Dia bagi-bagi lagi. Bagi-bagi. Cuma 8 juta semuanya. 8 juta masker. Nah, yang satu dapat dibagi 300 ribu. Pertama-tama. Karena kan pada dilelang. Jahit, mesin obras sama, wah pada dijualin. Oh, nah, print ini? Sablon di dalam. Sablon manual? Iya. Di sini? Ya, satu warna kok ini, manual ya. Tapi ya lumayan. Frame-nya 4 kan Pak? A3 kan frame-nya paling? Manual, dikit-dikit. Sebelah. Kalau print langsung meteran keluar enak. Yang mobil, Pak? Jarno. Bapak mertua. Baru datang jam 1 kita jemput di Rosalia. Gitu. Mobil mau. Mobil tak buka. Wes. Pintunya semua. Ah, iya. Kaget dia juga. Mantap udah jadi nih. Ini bisa pakai ini. Pas jahitnya ya, kalau dibungkus. Di, boleh dikasih merek label. Kalau enggak sini aja Mas nih. Yang pita itu loh, pita label. Kecil aja.
Bebas, dalam ya bisa. Bisa ini ya.